Al-Hawariyun. Itulah gelaran yang diberikan Al-Quran kepada sahabat Nabi Isa AS. Menurut Ibnu Kathir dan Imam Qurtubi, Nabi Isa AS mempunyai 12 orang sahabat sebelum berlakunya peristiwa baginda diangkat ke langit. Tidak ada maklumat yang jelas mengenai siapakah 12 orang sahabat baginda yang dimaksudkan ini. Akan tetapi menurut agama Kristian, 12 orang sahabat ini bernama Peter, James, John, Andrew, Philips, Bartholomew, Matthew, Thomas, Yakobus, Thaddeus, Simon dan yang terakhir Judas Iscariot atau Judas Pengkhianat. Menurut agama Kristian, Judas Iscariot merupakan orang yang bertanggungjawab ke atas apa yang berlaku kepada Nabi Isa AS atau Jesus Christ. Beliau dianggap sebagai pengkhianat yang telah menyerahkan Jesus Christ kepada orang-orang Yahudi dengan bayaran sebanyak 30 keping perak. Lalu, Jesus Christ telah dibunuh oleh orang-orang Yahudi dengan cara menyalibnya menurut sangkaan mereka. Nabi Isa AS adalah manusia yang Allah panjangkan usianya. Hakikatnya ketika ini Nabi Isa masih lagi belum wafat. Tidak seperti yang dianggap ataupun disangka oleh golongan. Yahudi dan Kristian. Orang Yahudi menyangka bahawa Nabi Isa telah berjaya mereka bunuh. Orang Kristian menyangka bahawa Nabi Isa juga telah mati dibunuh. Tetapi dalam Al-Quran Allah kata sesungguhnya Allah telah mengangkat Nabi Isa dan Nabi Isa ketika itu telah diganti dengan seorang yang mirip dengannya. Maka Nabi Isa hakikatnya belum wafat dan menanti untuk menunaikan tugasan yang terakhirnya. Tetapi bila mana Nabi Isa turun, Nabi Isa tetap berhukum dengan hukum ataupun syariat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi Isa turun dengan hikmah yang Allah ingin tunjukkan bahawa ketika itu pandangan ataupun agama Kristian dan Yahudi itu salah. Pandangan mereka, akidah mereka terhadap Nabi Isa itu salah. Mereka menganggap Nabi Isa itu sebagai anak Tuhan juga salah. Nabi Isa turun ketika itu untuk nak mengkhabarkan tentang kebenaran Islam yang diturunkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Selepas berlaku beberapa siri penolakan, akhirnya Imam Mahdi akan dibaiah dan memimpin umat Islam sehingga membentuk sebuah khilafah Islamiah. Dunia akan ditadbir mengikut neraca Islam sehinggalah keluar Dajjal yang kembali membawa kerosakan dan menyesatkan umat Islam. Pada ketika itu, turunlah Nabi Isa AS ke dunia yang menyaksikan peralihan kepimpinan daripada Imam Mahdi kepada baginda Nabi Isa AS. Jadi ketika keluarnya Dajjal, kemudian berlaku lagi peperangan di antara Dajjal dan umat Islam sehingga menyebabkan turunnya Nabi Isa AS. Dan Nabi Isa AS dalam hadis yang sahih menyebut dia akan solat makmum ataupun di belakang Imam Mahdi. Jadi dia sempat bersama dengan pemerintahan Imam Mahdi dalam detik-detik terakhir pemerintahan Imam Mahdi. Setelah dikepung, kemudian turun Nabi Isa. Kemudian Nabi Isa memimpin pasukan umat Islam setelah diserahkan tampuk pemerintahan kepada Nabi Isa oleh Imam Mahdi. Nabi Isa hidup, Imam Mahdi pun hidup, Dajjal pun hidup serentak pada satu zaman ketika itu. Nabi Isa bin Maryam ambil tampuk pemerintahan, keluar daripada masjid yang dikepung itu, mengejar Dajjal dan semua tentera dia. Akhirnya mereka kejar bersama dengan Imam Mahdi, pasukan tentera sampai ke Palestin, bumi Syria, Dimashq secara khususnya, sampai ke satu tempat yang bernama Babul Lud dan di sana Dajjal dibunuh. Selepas Dajjal dibunuh, Imam Mahdi masih hidup. Setelah kesemua orang Yahudi dibunuh ketika itu, tentera-tentera Dajjal dibunuh ketika itu, Imam Mahdi masih hidup. Maka Imam Mahdi dia bukan dibunuh oleh Dajjal tetapi dia hidup. Dia sempat hidup sampai Dajjal mati. Dia Imam Mahdi hidup dengan Nabi Isa AS selama beberapa tahun. Kemudian dia wafat dahulu sebelum daripada Nabi Isa bin Maryam. Dan kemudian Allah Azza wa Jal dalam hadis yang sahih juga menyebut bahawa
umur ataupun pemerintahan Nabi Isa AS kemudian akan berlangsung lama sehingga mencecah 40 tahun. Pemerintahan 40 tahun yang penuh dengan kemakmuran, pemerintahan 40 tahun yang dipenuhi dengan keadilan dan keamanan. Ketika itu, Imam Mahdi sudah tiada lagi ketika wafatnya Nabi Isa AS, yang mana Nabi Isa AS akan disalatkan oleh umat Islam yang hidup ketika itu. Al-Quran. Al-Quran merupakan pelengkap kepada kitab-kitab terdahulu selain mengandungi syariat yang dibawakan ke atas umat ini. Ia akan kekal sehingga ke akhir zaman dan tidak akan pernah berubah walau satu lembaran muka surat. Ini dibuktikan setelah turunnya Nabi Isa AS ke dunia. Baginda akan terus membawa syariat umat ini dan menafikan segala dakwaan palsu ke atas baginda. Selain daripada itu, baginda Nabi Isa AS akan turut menegakkan kalimah tauhid di atas muka bumi ini, yakni kalimah yang selayaknya diimani oleh setiap manusia yang berakal. Nabi Isa menjadi bukti yang tidak boleh disangkal oleh mana-mana Yahudi dan Nasrani bahawa yang pertama, Nabi Isa ialah manusia. Yang kedua, dia adalah pesuruh Allah. Yang ketiga, dia tidak mati dibunuh. Yang keempat, dia menyokong syariat yang dibawa turun oleh Nabi Muhammad yang diberikan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bila Nabi Isa turun, maksudnya dia nak beritahu, wahai semua Yahudi dan Nasrani, ini aku. Aku juga bawa ajaran Muhammad. Syariat yang dibawa oleh Muhammad itu benar. Maka sekarang ini, tiada lagi jizyah kepada kalian. Dua pilihan saja yang akan diberikan oleh pemerintahan Nabi Isa, sama ada bunuh, berperang ataupun masuk Islam. Maka ada kumpulan Yahudi dan Nasrani yang memilih untuk berperang dan ada kumpulan Yahudi dan Nasrani memilih untuk masuk Islam. Jadi kalau kita lihat peranan baginda seperti disebut dalam setengah hadis, baginda akan berada selama 40 tahun. Ketika datangnya 40 tahun itu, tempoh kepimpinan Nabi Isa dengan bunuh Dajjal adalah selama satu tempoh yang panjang perjuangan tersebut untuk menegakkan Islam, mengembalikan orang-orang ke Islam, dan pada masa itu rezeki akan melimpah ruah. Kehidupan akan menjadi serba cukup sehingga susu seekor lembu pun mampu memberi minum kepada satu bangsa pada masa itu. Dan inilah di antara dasar keadilan yang dipraktikkan oleh baginda sehingga memberikan ruang kepada semua orang untuk hidup serba mencukupi. Meskipun agama Kristian menganggap Jesus Christ telah dikhianati oleh Judas Iscariot sehingga mati disalib, pandangan ini ternyata berbeza dengan apa yang tertulis di dalam sejarah Islam. Menurut sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam An-Nasa'i, Ibnu Abbas radhiyallahu anhu menceritakan bahawa Nabi Isa alaihissalam telah mendapat wahyu mengenai peristiwa yang akan terjadi kepada baginda. Baginda lalu menceritakan perkara tersebut kepada anak muridnya sehingga salah seorang daripada murid baginda yang berusia muda menawarkan diri untuk diserupakan wajahnya. Setelah ditanyakan kesediaan anak muridnya itu beberapa kali, baginda alaihissalam akhirnya telah bersetuju untuk digantikan kedudukannya. Allah Subhanahu wa taala lalu mengangkat baginda alaihissalam ke langit dan anak murid yang diserupakan wajahnya itu ditangkap dan disalib oleh orang-orang Yahudi. Ketika peristiwa ini berlaku, dikhabarkan baginda alaihissalam berusia di antara lingkungan umur 30 ke 33 tahun dan masih lagi belum berkahwin atau mendapat zuriat. Justru di dalam peristiwa akhir zaman yang akan berlaku suatu hari nanti, baginda alaihissalam dikhabarkan akan berkahwin sebagaimana sunnah yang dianjurkan oleh Nabi Muhammad SAW. Terdapat pandangan yang mengatakan baginda alaihissalam akan berkahwin dengan seorang wanita dari suku kaum Bani Juz'am yang merupakan keturunan Nabi Syu'aib alaihissalam. Ini membuktikan satu lagi penyelewengan amalan orang-orang Nasrani yang tidak mahu berkahwin semata-mata untuk mengabdikan diri mereka kepada Tuhan.
Apabila kita melihat dalam hadis-hadis, contohnya dalam Musnad Ahmad, yang menceritakan bahawa Nabi Isa bin Maryam akan datang untuk melaksanakan tanggungjawab, iaitu memastikan golongan Nasara itu beriman dengan Allah SWT dengan sebenar-benarnya, bukan mentasliskan, iaitu Trinity akan dibatalkan. Ini antara tugasan Nabi Isa bin Maryam, seperti yang kita baca dalam Quran, kita lihat dalam hadis-hadis yang banyak. Dan antara kesempurnaan tanggungjawab Nabi Isa juga adalah untuk membuktikan bahawa sebenarnya syariat Islam adalah syariat yang paling sempurna. Dan di antara tanggungjawabnya adalah membuktikan kepada pengikut-pengikutnya tentang perkahwinan. Ada beberapa riwayat yang sampai melihatkan kepada kita bahawa Nabi Isa akan berkahwin, bahkan dapat anak. Dan itu disebutkan bahawa antara bila datang suku Juzam daripada keturunan Nabi Shu'aib dan juga dengan menantunya Musa AS, maka Nabi SAW akan mengatakan, marhaban bikum, ahlan wa sahlan. Nabi memberikan mereka penghormatan dengan mengatakan bahawa Nabi Isa akan berkahwin dengan salah seorang daripada keturunan kamu dan dikurniakan anak daripada keturunan tersebut. Manakala Imam Nawawi juga pula memilih pendapat yang lain, mengatakan bahawa Nabi Isa akan berkahwin daripada suku Azdi, seperti disebut dan riwayat datang daripada Musnad Firdaus oleh Al-Imam Ad-Dailami. Jadi menunjukkan kepada kita kesempurnaan Islam adalah satu benda yang tidak boleh dinafikan pada masa itu, bahawa Islam adalah agama yang lengkap, bahawa sehingga Nabi Isa datang untuk membetulkan perspektif golongan yang menyelewengkan fakta yang terdapat dalam agama yang dibawa oleh Nabi Isa, sebagai menyatakan agama itu betul, agama Islam salah. Jadi datangnya Nabi Isa lah untuk memperkukuhkan Islam, membuktikan bahawa Islam ini agama yang dikehendaki oleh Allah SWT. Berapakah umur Nabi Isa ketika berkahwin? Wallahu a'lam. Sesungguhnya dunia ini akan terus menjadi tempat ujian selagi belum sampainya penghujung waktu. Ketika zaman pemerintah Nabi Isa AS, ketika itu manusia baru saja berada dalam peperangan yang cukup besar, iaitu di antara pengikut-pengikut Dajjal dan juga pengikut-pengikut Nabi Isa dan Imam Mahdi daripada golongan orang-orang beriman. Dan ketika itu Nabi Isa AS yang pertama sekali dia menyatukan seluruh manusia. Dia menyatukan penuh seluruh manusia dengan kasih sayang, menghilangkan kebencian, ditautkan hati-hati mereka dengan kasih sayang. Dan memang Nabi Isa AS antara Nabi yang terkenal dengan menyemarakkan kasih sayang seperti mana Nabi kita Muhammad SAW. Dan itulah ajaran daripada Allah SWT untuk manusia. Kemudian daripada itu Nabi Isa AS akan menghapuskan dua perkara. Yang pertamanya adalah salib, yang keduanya Nabi Isa AS akan menghapuskan khinzir yang dibela. Kerana khinzir juga fitnah kepada syariat Nabi Isa AS. Orang-orang sebahagian mereka menyatakan bahawa dibenarkan makan khinzir bagi syariat Nabi Isa. Tapi sebenarnya tidak ada Nabi pun yang membenarkan untuk makan khinzir. Dan akhirnya dunia diperintah dengan keadaan yang aman, dengan penuh kasih sayang, dengan penuh keindahan dan keamanan. Dan manusia saling sayang menyayangi, hidup sebagai rahmat dari Allah SWT. Sehinggalah akhirnya muncul satu lagi ujian, iaitu munculnya Ya'jud dan Ma'jud. Setelah berlakunya era kemunculan Dajjal, dunia digegari pula dengan kemunculan Ya'jud dan Ma'jud. Kumpulan manusia yang pelik yang pernah digambarkan di dalam Al-Quran ini akan keluar dari tembok yang menghalang mereka selama ini. Mereka akan melakukan kerosakan demi kerosakan di atas muka bumi ini sebagai pembalasan dendam terhadap manusia. Dikhabarkan pada ketika itu, seluruh manusia menemui jalan buntu. Tidak ada seorang manusia pun yang dapat menewaskan mereka, dan ini termasuklah baginda Nabi Isa AS sendiri. Setelah Nabi Isa AS membunuh Dajjal yang merupakan ancaman besar kepada manusia ketika itu, maka keluarlah satu lagi makhluk yang mengerikan, iaitu Ya'juj dan Ma'juj, yang mana Nabi SAW menyebutkan bahawa tiada siapa yang mampu untuk nak mengalahkan mereka. Termasuk Nabi Isa AS. Ketika itu Nabi Isa AS diperintahkan oleh Allah Azza wa Jal untuk melarikan diri ataupun menyembunyikan diri di Bukit Tursina,
untuk menyelamatkan nyawa mereka daripada fitnah Ya'juj dan Ma'juj yang membuat kerosakan yang begitu dahsyat di atas muka bumi ini, sehingga mereka ini membunuh siapa sahaja yang mereka lihat, dan mereka akan menghancurkan, menghapuskan apa sahaja yang mereka dapati. Maka Nabi Isa AS pun berdoa kepada Allah Azza wa Jal supaya dimusnahkan Ya'juj dan Ma'juj. Maka dengan izin Allah, Allah pun mengutuskan sejenis angin yang membawa mungkin ciptaan-ciptaan halus yang digambarkan dalam hadis seperti ulat-ulat yang akan menghancurkan Ya'juj dan Ma'juj. Ya'juj dan Ma'juj akhirnya musnah binasa. Sampailah mayat mereka bergelimpangan. Bergelimpangan begitu ramai sekali di atas muka bumi ini, sampai Allah utuskan burung-burung yang mengutip bangkai-bangkai mereka untuk nak membersihkan bangkai mereka yang begitu ramai dan banyak sekali di atas muka bumi ini. Kemudian Nabi Isa AS pun melaksanakan apa yang telah diperintahkan oleh Allah, iaitu memerintah bumi ini untuk beberapa tempoh. Pemerintahan Nabi Isa AS ketika itu berlangsung dengan penuh keamanan dan penuh kesejahteraan, sampai manusia hidup dalam keadaan senang lenang. Tak ada siapa lagi yang nak menerima sumbangan ataupun bantuan kerana keadilan dalam pemerintahan Nabi Isa AS. Digambarkan sebagai zaman pemerintahan terbaik yang pernah berlaku di bumi ini. Namun, setiap yang hidup itu pasti akan merasakan mati. Seperti yang diketahui semua, Nabi Isa AS tidak pernah diwafatkan Allah setelah baginda diangkat naik ke langit. Baginda dikurniakan usia yang panjang bagi menyelamatkan dan membantu umat yang hidup di akhir zaman. Justru, di antara hikmah penurunan baginda Nabi Isa AS ke dunia ini adalah untuk diwafatkan usianya. Dan Nabi Isa tugasnya adalah untuk nak menegakkan syiar Islam, mengembalikan semula manusia kepada agama Tauhid dengan menghapuskan salib, membunuh khinzir, meletakkan ataupun mengadakan jizyah. Keamanan, keadilan yang diwujudkan oleh Nabi Isa ketika itu sangat luar biasa. Sampaikan dikatakan singa pun boleh digembalakan dengan kambing bersama-sama. Itulah yang Nabi SAW pernah menyatakan dalam sebuah hadis, manusia ini akan satu hari nanti akan mampu melakukan haji, datang daripada jauh dalam keadaan yang tidak takut. Bahkan kalau kata ada serigala pun, masa tu dalam keadaan yang aman. Binatang pun tidak saling bermusuh di antara mereka. Haiwan-haiwan yang berbahaya ketika itu tidak mampu untuk nak memberikan mudarat kepada manusia. Keadaan yang begitu aman dan tenteram itu dikecapi oleh manusia ketika era pemerintahan Nabi Isa AS sebelum Allah wafatkan Nabi Isa secara hakiki. Sebelum ini Nabi Isa tidak diwafatkan tetapi diangkat ke langit sahaja. Tapi pada akhir zaman nanti adalah masanya Nabi Isa akan dicabut nyawanya secara hakiki. Ini bersesuaian dengan firman Allah, kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap daripada jiwa itu yang bernyawa itu pasti akan merasai mati. Setelah Nabi Isa memerintah alam ini dengan Islam selama 40 tahun, Nabi Isa wafat. Kata sebahagian para ulama, ini pendapat ulama, bumi akan hidup dalam keadaan begitu, semua bertakwa kepada Allah, penuh barakah, selama 7 tahun selepas kewafatan. Selepas 7 tahun kewafatan Nabi Isa, umat manusia mula mengingkari arahan Allah dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Waktu tu mula orang tinggal solat, waktu tu orang mula zina, orang mula minum arak. Keadaan itu menjadi kritikal. Semakin lama, semakin ramai, semakin lama, semakin ramai, sehingga membuatkan ketika itu hampir kesemua ketika itu yang berada di atas muka bumi Allah meninggalkan ajaran Islam, meninggalkan solat, azan tidak lagi kedengaran, Al-Quran diangkat oleh Allah SWT, para ulama dimatikan oleh Allah SWT, masjid-masjid tidak dikunjungi. Kemuncak kepada keadaan itu ialah manusia akan bertindak dan berperangai seperti binatang, iaitu melakukan hubungan di tepi-tepi jalan tanpa menghiraukan orang yang lalu-lalang, wal'iyadzubillah. Dan selepas daripada itulah Allah akan menghantar angin sejuk daripada Yaman yang akan kena kepada semua orang yang berbaki iman ketika itu, dan mereka akan mati.
dengan angin tersebut. Kehidupan bersama Nabi Isa alaihi salam sudah semestinya sebuah kehidupan yang diimpikan kita semua. Apatah lagi manusia pada ketika itu dapat melihat kebenaran yang pernah disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada satu ketika dahulu. Namun ketahuilah, di sebalik apa yang ingin dilihat mata kita, terselit ujian demi ujian yang menguji keimanan kita. Justru bersyukurlah pada setiap takdir yang ditentukan Allah Subhanahu wa taala. Kerana sudah pasti itulah yang terbaik buat diri kita.